Pemirsa, kegiatan Rihlah Rohis yang diadakan oleh pihak Rohis Semanda bekerja sama dengan pengurus daerah Salimah Lingga dilaksanakan pada Sabtu 25 Januari 2020 di Pantai Berdaun, Desa Batu Berdaun, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga. Kegiatan Rihlah Rohis melibatkan pelajar SMP dan SMA sekecamatan Singkep diselenggarakan dalam bentuk outbound untuk mengenalkan bahwa kegiatan Rohis tidak hanya sebatas mengaji. Tengku Reviandi Wahyu Samudra selaku ketua panitia kegiatan memaparkan kegiatan ini adalah kegiatan silaturahmi yang dinamakan kegiatan Rihlah Rohis yang akan menjadi program rutin. Kegiatan diisi dengan outbound dan diskusi bedah kasus. Tentang kendala yang ada, Tengku Reviandi mengatakan kalau pihaknya masih kesulitan dalam mengumpulkan alumni-alumni Rohis yang ada. Revi berharap kegiatan yang ada bisa diperhatikan oleh pihak pemerintah daerah. Sementara itu, PD Salimah Lingga, melalui ketuanya Isra Dwi Anggraini, mengatakan kalau kegiatan yang ada juga merupakan kegiatan rutin pihaknya yang kali ini bekerja sama dengan alumni Rohis SMA Negeri 2 beserta pemuda-pemudi harapan bangsa lainnya. Kami sangat berharap ini menjadi program yang juga dipandang oleh pemerintah untuk di kedepan, untuk diperhatikan. Bagaimana jalannya nanti supaya bisa lebih meriah lagi, supaya bisa difasilitasi oleh pemerintah, terutama pemerintah daerah, karena ini adalah aset yang harus kita jaga pemuda ini dari akhlaknya sampai nanti menjadi orang-orang yang akan memimpin di daerah kita. Fokus dari kegiatan Salimah ini adalah kepada ibu, anak, dan keluarga Indonesia. Jadi pada prinsipnya untuk anak-anak juga tetap kita menjadi fokus untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan kita di Kabupaten Lingga ini. Jadi anak-anak Rohis termasuklah juga yang akan kita bina nanti rutin setiap bulannya, pertemuannya, dan kita nanti akan melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Mungkin Liputan TV Kepri dari Kabupaten Lingga mengabarkan untuk melaksanakan kegiatan ini gitu ke depannya.